kemana-mana membawa kafah. Jangan mengaku aku umatnya Nabi Muhammad kalau tidak menjawab salam saya dengan semangat dan kompak. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala ahli washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah banyak memberi rahmat dan rezeki kepada kita yang banyak. Dan semoga dua kalimat syahadat tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tausiah tentang sebesar apakah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Bisakah kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala? Ya, tentu tidak, karena banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang muslim pun diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari kita menghirup nafas saja, satu kali saja sudah nikmat. Kita membuang nafas saja sudah nikmat. Kita mempunyai orang tua sujud saja sudah nikmat. Kita sehat saja sudah nikmat. Bahkan tercantum di Al-Quran, Quran Surah Ar-Rahman ayat 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 36, dan 38. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyai rabbikuma tukazziban. Yang artinya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Coba saja Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat kita satu persatu. Dari mulai nikmat sehat kita dicabut. Dari mulai nikmat kita mempunyai orang tua dicabut. Sampai-sampai nikmat kita bernafas dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang ingin mengetahui sebesar apakah nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi dia ke hutan yang jauh sangat dari kota, dan dia masuk ke gua yang sangat dalam. Dan dia sambil menunggu nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia berzikir. Dan pada saat itu juga ada pedagang yang tersesat. Dan pedagang tersesat itu menyuruh pembantunya untuk masuk ke gua dan tanyakan pada seorang bagaimana jalan pulang ke kota. Jadi pembantunya itu masuk dan dia menanyakan ke seorang pemuda itu, wahai tuan, bagaimana jalan pulang ke kota? Bagaimana pemuda itu dia terdiam seperti orang bisu. Dan dia pembantunya itu kembali ke tuannya. Dan dia menginformasikan kepada tuannya, wahai tuan, saya menemukan pemuda tapi dia tidak ingin berbicara kepada saya. Dan kata pedagang itu, masuklah kamu, masuklah ke gua lagi dan berikan roti ini. Dan pembantunya itu masuk lagi dan dia menyodorkan roti. Bagaimana dengan pemuda tersebut? Dia tidak menerima, dia tidak berbicara lagi. Maka pembantunya ini keluar lagi dari gua dan dia menginginkan kepada tuannya, wahai tuan, pemuda itu tidak menerima roti ini. Maka kata pedagang ini, pedagang itu, dan sopilah dia. Maka pembantunya itu pun masuk ke gua dan sambil menyuapi tuannya itu, pemuda itu. Dan pemuda itu tertawa, hahaha, inilah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangatlah besar. Jadi kesimpulannya, segala nikmat, segala rezeki
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita sekolah di sini itu sudah nikmat. Banyak di luar sana tidak sekolah, ramen jadi gelandangan. Dan kita LKS kemarin itu sudah nikmat. Banyak sekolah-sekolah yang lain banyak yang tidak banyak kegiatannya. Kita mendapat guru-guru yang semangat, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Itu sudah nikmat. Banyak sekolah lain kan guru-gurunya sudah loyo, yang sudah tua, yang sudah gak cantik-cantik. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca alhamdulillah bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum saya tutup, saya ada tanggung jawab. Nonton TV sambil bernyanyi, makan buah juga kecapi. Lihat hati ingin berbagi. Kalau ada salah, saya I'm sorry. Dan saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.